Selanjutnya saya akan mengajak Anda ke Pangalengan, Jawa Barat. Di sana ada Mas Febri yang tidak bisa berenang, tapi berani menantang derasnya arus sungai. Silakan Mas Febri. Vegetasi alami seperti pepohonan ini sangat penting artinya buat kelestarian lingkungan hidup, karena dia akan menjaga cadangan air tanah dan sekaligus juga menjaga keberlangsungan sumber mata air di hulu sungai. Dan bicara soal sungai ini, saya akan mengajak Anda untuk ikut arung jeram di daerah Pangalengan, Jawa Barat. Kita sedang pemanasan nih, kita mau ikut arung jeram di kawasan Situ Cilenca di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Jadi Situ Cilenca ini adalah sebuah danau buatan seluas 14.000 meter persegi. Nah, di sinilah nanti kita akan mulai titik start dari arung jeram, kita akan dimulai. Kita ikut lagi pemanasan ya. Kayaknya nggak cukup nih. Kang, nggak cukup kan? Yeah.
jeram sungai atau mengarungi jeram kehidupan, Bu? Ah, jeram sungai aja lah. Yang jelas olahraga arung jeram ini memacu adrenalin. Nah, kalau adrenalin terpacu itu biasanya ikut melepas stres. Keren, Anda patut mencoba nih arung jeram. Oke, salut atas keberanian Mas Febri yang tidak bisa berenang tapi berani arung jeram ya. Selanjutnya kayaknya mesti kita tantang untuk melakukan diving. Kayaknya seru banget tuh Mas Febri. Apakah Anda menerima tantangan kita untuk diving? Daniel, Mas Febri. Harus terima. Yes. Tapi kalau rafting kayak gitu saya sih belum pernah tuh. Sebenarnya tadi amazed banget sih Mas Febri bisa hebat gitu mau. Terbuka. Gitu. Tapi tapi kalau Nico udah pernah kan Mas ya kan? Seru banget. Seru. Terapa lagi sekarang arusnya lumayan ya. Kalau musim hujan tuh kan kencang tuh. Itu lagi bagus-bagusnya. Tapi lagi gak bagus loh sekarang. Agak hujan. Ya itu yang seru justru. Adrenalin. Resiko. No, guys, resiko. Nyaman-nyaman aja seperti menari contohnya. Bisa.